lagi. Ambil jalur sebelah kiri. Kalau nyebrang hati-hati. Tengok kanan, tengok. Itu mengingatkan kita ya untuk kendaraannya biar taat lalu lintas aja kan. Nah, ya kadang-kadang suka kalau nggak ada indikator kadang suka ya melanggar. Dikit-dikit tapi melanggar gitu kan ya. Ya bagus sih menurut saya. Terus terkait ya spiritual atau yang nggak terlalu ya mungkin lagu-lagu lawas lah gitu loh. Oh, bukan lagu yang soal keselamatan sendiri. Alasannya kenapa bikin Pak? Relax aja gitu. Alasannya kenapa Pak? Kita kan lagi penat nih Jakarta. Kita kan lagi penat, udah capek, macet.